10 potret Farel Prayoga ke sekolah naik jet pribadi, biar gak telat. Farel Prayoga berangkat sekolah naik jet pribadi dari Kalimantan menuju Banyuwangi baru-baru ini. Penyanyi cilik tersebut langsung lapor ke Presiden RI Joko Widodo, karena tetap mementingkan pendidikan. Hal tersebut juga membuat Farel kembali jadi sorotan netizen hingga Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. So, seperti apa potret Farel saat berangkat sekolah naik jet pribadi? Keep scrolling. 1. Ini dia momen Farel Prayoga saat berangkat sekolah naik jet pribadi dari Kalimantan menuju Banyuwangi. 2. Diketahui Farel abis show di Kalimantan. Setelah itu, ia langsung berangkat sekolah naik jet pribadi agar gak terlambat. 3. Penyanyi cilik ini langsung lapor ke Presiden RI, Joko Widodo, bahwa ia tetap menomorsatukan pendidikan. 4. Pak Jokowi, walaupun ada pekerjaan di Kalimantan dan aku sekolah di Banyuwangi, saya tetap sekolah, tapi dibantu sama Haji Isam. 5. Walau abis manggung, Farel tetap semangat berangkat sekolah dini hari ini. Langit masih gelap tapi Farel sudah rapi pakai seragam. 6. Hal tersebut membuat Farel kembali jadi sorotan publik. Tetap sekolah, semangat deh Farel dan tim. Semoga sukses dan sehat selalu, tulis salah satu netizen. 7. Tak hanya netizen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga mengaku salut kepada pelantun lagu Ojo Dibanding Ke ini. 8. Salut untuk @farelprayoga.co. Walaupun ada undangan show di Kalimantan, masih tetap komitmen untuk bersekolah, tulis Sandiaga. 9. Sandiaga juga menyebutkan bahwa Farel adalah anak yang beruntung. Ia berharap semoga Farel bisa sukses di sekolah dan karirnya. 10. Farel termasuk beruntung. Di usianya sekarang sudah bisa terbang naik jet pribadi. Saya saja pertama kali bisa merasakan naik private jet saat sudah menjadi pengusaha. Lanjutnya, Farel Prayoga semangat berangkat sekolah naik jet pribadi dari Kalimantan ke Banyuwangi. Walau sibuk manggung, tapi sekolah tetap harus nomor satu dong. Nah itulah tadi 10 potret Farel Prayoga ke sekolah naik jet pribadi, biar gak telat. Untuk info seputar selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya. Terima kasih.